macam mana dengan AZR punya catering dengan makanan? Okey sedap. Saya makan-makan tu nasi tu rasa sedap. Dengan nasi yang lembut tu dengan yang daging lembut kan. Lepas tu kita dapat feedback daripada kawan saya. Tanya pula sebelahnya, pada saya tanya. Saya sebelah saya tanya, nak okey tak nasi? Kawan saya kata, dia cakap, sedap nasi tu, sedap. Lepas tu, tanya lagi seorang. Tanya yang lain. Ya, tak sedap tak nasi ni? Okey sedap. Semua orang puji lah. Semua orang puji memang sedap. Masakan nasi lembut. Dan nasi lembut, nasi lembut. Sedap. Dan dia punya apa? Catering apa? Dia banyak membantu. Kalau siapa-siapa tidak yang nak buat apa-apa itu, dia macam nak boleh lah. Dia nak cari apa? AZR Catering. Macam mana? Macam makan-makan tadi yang sedangnya? Macam daging masak kurma dia okey tak? Makcik tak makan daging tadi, makan ayam. Nah, okey, ayam dia okey. Sedap, okey lah. Sebenarnya makcik tu bising. Lepas ni makcik ambil tu, catering ni lagi. AZR Catering. InsyaAllah. Itu macam mana dari segi dia punya serve dia makan kuih? Serve boleh lah. Dengan dia punya chef pun bagus. Dia memang puas hati lah. Puas hati, makcik puas hati lah. Sedap, makanan memang sedap. Makanan semua sedap lah. Dari segi dia punya serve dia, layanan dia pun macam mana? Serve dia okey, pantas. Cepat. Cepat. Okey, dia macam mana suasana okey semua? Suasana semua okey. Makanan pengantin pun? Sedap. Sedap. Boleh recommend kat orang. Okey, kalau macam tu boleh tolong promote sikit. Jangan lupa ambil AZR Catering untuk beri kahwin orang. Okey. Kenal dengan saudara kita lah. Masakan apa tadi ya? Ayam lah, ayam masak merah. Ya. Okey. Okey. Macam mana dengan daging masak semua, ayam masak merah dah okey? Okey. Daging dah lembut? Lembut. Daging lembut, ayam pun lembut. Ya. Okey. Terima kasih lah.